1.500 telepon genggam dimusnahkan di lapas kelas 1 Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain telepon genggam, sejumlah senjata tajam juga dimusnahkan. Barang-barang tersebut hasil sitaan petugas dalam sebulan terakhir di lapas dan rutan se-Jawa Timur. Saat ini 38 lapas dan rutan di Jawa Timur rata-rata over kapasitas. Namun Kanwil Kemenkumham Jatim belum bisa menambah infrastruktur. Dengan infrastruktur yang ada sekarang ini kita memang belum mampu untuk membangun. Jadi sementara langkah kami adalah memindahkan dengan penyebaran ke berbagai lapas maupun rutan yang ada di Jawa Timur. Kapasitasnya penuh semua atau gimana? Ya tertentu saja, tapi 80% penuh.